Gila. Enak banget pakai nasi. Tada. Nah, kali ini aku lagi mau cobain Heidi Lau Self Cooking Hot Pot. Aku pesennya yang butter crispy beef belly, tapi datangnya yang babat. Ya udah, kita langsung cobain aja. Langsung buka, di dalamnya ada apa aja. Nah, ini cara masaknya, di belakangnya udah ada cara masaknya tuh. Jadi cara masaknya tuh gampang banget, tinggal ditambahin air. Nggak perlu air panas, air biasa aja udah bisa. Terus di sini ada tahunya. Nah, ini kayaknya sih babatnya ya. Terus ada potnya juga. Nah, ini udah komplit banget. Di dalamnya udah ada sendok dan sumpitnya. Terus ada sayurnya juga, kaldunya. Nah, yang ini nih yang jadi pemeran utamanya. Jadi ini pemanasnya. Nanti tinggal dibuka, taruh ke dalam, terus diseduh air 260-an mili. Itu air biasa, dia bisa kayak memanas sendiri gitu. Kita langsung cobain ya. Nah, ini potnya. Jadi ini tuang 4 jenis dulu ke dalamnya. Tambahin air. Nanti airnya tambah sampai di garis ini. Ini kulit tahu. Oh, yang ini babatnya tuh. Setelah 15 menit keluar asap banget, asli panas banget. Ternyata ini dia kembang tahu, jadi kayak gini. Wah, terus ada apa nih, akar teratai kalau nggak salah. Babatnya gila, ini super duper wangi banget. Mau cobain kuahnya dulu. Kuahnya tuh merah banget. Gila, kuahnya mantap banget. Rempahnya wangi banget, nggak terlalu pedas, ada pedasnya tapi nggak sampai over gimana, nggak sepedas merahnya. Terus ada asin-asin gurihnya gitu, pokoknya ini wangi banget deh. Enak. Terus ini udah ada yang crispy-crispy-nya. Nah, ini tuh kayak snack-nya, jadi bentuknya tuh kayak gini, segitiga gitu. Tuh, jadi ini kulit tahu, enak banget dimasak kayak gini. Hmm.
Ini apa ya? Sayurnya. Overall semuanya enak banget nih, menurut aku udah enak banget sih. Kuahnya juga gurih. Makan kayak gini paling enak tuh pakai nasi. Kebiasaan. Masukin sini, wow, mantap banget. Gila. Enak banget pakai nasi. Kuahnya kalau dipakai nasi mantap banget. Nih babatnya. Babatnya tuh lembut banget tuh. Jadi agak mirip rasa-rasa tripang gitu. Aku bingung ini antara kentang atau rebung. Kayaknya sih kentang. Ini kentang. Ini komplit banget, ada kentangnya. Wow, dok. Oops. Papatnya sama kulit tahunya. Ini apa ya? Mirip jamur hitam ya, jamur kuping, tapi agak tebal gini ya. Coba. Jamur kuping yang warna hitam. Aku suka banget sama kuahnya. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai nasi satu porsi ini juga udah kenyang sih. Teksturnya lembut. Ini kayak rebung berserat. Rebung kayak. Nih, jamur hitamnya. Gila. Suaranya agak noise karena lagi hujan sekarang.
banget. Pengennya tambah nasi, tapi habisin ini dulu. Kalau orang Chinese bilang kalau yang masak sayur itu agak asin, berarti dia mau merit lagi. Tambahin nasi. Dasar orang Indonesia, nggak makan nasi nggak tahan. Aku lebih suka sama kulit tahunya. Tambahin ke nasi. Babatnya, babatnya. Mana babatnya? Untuk babatnya enak sih. Agak kenyal-kenyal lembut gitu, tapi teksturnya lebih ke lembut. Kentangnya tuh. Asin, pedas, panas. Snacknya enak, agak manis-manis gitu. Babat ya. Seger banget. Seger banget. Nah, buat teman-teman yang pengen cobain, cek linknya di deskripsi ya.